Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin karena atas izinnya lah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beriringan tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau telah membentangkan panji-panji kebenaran dan telah menghancurkan kebatilan-kebatilan di muka bumi ini. Nah, baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan manfaat. Ya, ya silakan dipimpin doanya ya, Robi Zidni Ilma nak ya, Robi Zidni Ilma warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Hasbi. Jika yang hadir baru Ustazah tipis boleh ya silahkan nak, sudah 17 ya, ada Noval Afkar, Azam, ada Raihan, kemudian Kansa Afifah, ada Rial, Alisa, Zuhaira, Najwa, Kak Ahmad Faidan, Hasbi, Muhammad Kosam, ada Ain, Asifa, Muhammad Kepatan, Janat, dan Selaslah. Nah, masih ada. Oke, sambil menunggu temannya, kita sudah ya. Hari ini kita hanya membahas soal-soal PAI, soal-soal PTS yang sudah kalian ujiankan ya. Nah, kemarin ujian soalnya gimana? Mudah, susah, atau gimana? Atau sedang-sedang? Mudah. Kita jawab semua. Bisa. Jawabnya yang jujur nggak ya jawabnya? Jawab soalnya yang jujur nggak? Ada yang lihat buku? Ada. Alhamdulillah. Berarti kalian semua jujur ya. Nah, alhamdulillah. Nanti untuk pekan-pekan ini kita akan bahas-bahas soal-soal PTS. Setelah kita bahas, insya Allah yang remedial, Ustazah sampaikan nanti via Japri aja ya. Nah, alhamdulillah untuk PAI ada yang remedial ya, alhamdulillah. Hebat-hebat semua kalian. Nah, soal-soal yang keluar adalah soal-soal yang sudah kalian pelajari. Mana ya? Tidak ada yang kelihatan. Kelihatan di share screen? Iya. Kalian soalnya. Kelihatan. Oh, ini tinggi. Kenapa? Lagi kagak. A, B, C, D, E, F, G. Islam. Hal ada kadi surah syah
Gobar. Oke, coba ya perhatian lah ya. Nah, di sini soal PAI ada 4 KD, 3.10, 3.11, 3.12 dan 3.13. Nah, jadi ini masing-masing semuanya ada per nomornya ya. Dari 3.10 ada sekitar 6 nomor. Nah, ini kalau misalnya 3.10, kalau ada yang salah 2 nomor itu bisa jadi remedial ya. Nah, misalnya 3.10 yang salah itu nomor 3 dan 6 misalnya, berarti itu remedial ya, atau ada 3 salah tapi kalau 1 salah itu tidak remedial ya. Nah, kemudian ini terdiri dari 25 soal. Coba enggak ada yang salah. Nomor 1 ada yang remedial, ada nanti Ustazah Japri aja nak remedial ya. Nomor 1 coba dibaca dari, coba dari siapa ya, Azam, nomor 1 Azam berserta jawabannya. Hidayah surah Al-Alaq, manusia diperintahkan oleh Allah untuk membaca, menghafal atau mengajar. Ya, jawabannya adalah A, membaca ya. Nah, kalau betul ditulis dicentang betul. Nah, kalian bisa ukur ya. Kemudian yang kedua, lanjut Hasbi yang baca soalnya, Hasbi dan jawaban. Cepatkan. Wah, lanjutkan bunyi surah Al-Alaq. Ikrarabbikal ladzi. Apa jawabannya? A, Alaq, B, Holaq, C, Iqra, B, Holaq. Ya, B, Holaq, Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Holaq ya. Nah, jadi kalau hafal insya Allah bisa jawab ya. Kemudian yang ketiga dibaca Naufal Afkar. Surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan kan surat Al-Falaq, surat Al-Alaq diturunkan. Kah pertanyaan yang di atas yang benar tunjukkan oleh nomor C, 1 dan 3. Pernyataan di atas yang benar ditunjukkan oleh nomor nomor berapa yang benar? 1 dan 3. C, surah Al-Alaq pertama kali diturunkan. Coba surah Al-Alaq yang pertama kali diturunkan benar atau salah? Benar. Yang kedua surah Al-Falaq artinya segumpal darah, benar atau salah? Salah. Nah, salah ya. Apa artinya surah Al-Falaq? Ada yang tahu enggak apa artinya surah Al-Falaq? Bang-bang yang bergerak. Ayo, ada yang tahu apa artinya surah Al-Falaq? Bedakan ya, Al-Falaq dan Al-Alaq. Kalau Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Darah. Surah Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh ya. Apa artinya? Waktu subuh. Waktu subuh ya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Iya, Al-Falaq. Yang nomor 2 berarti Nah, yang nomor 3. Surah Al-Alaq diturunkan di Mekah. Betul atau salah? Betul. Oh, yang benar adalah 1 dan 3 ya. Betul. Adalah 1 dan 3 jawabannya C. Selanjutnya coba dibaca Ahmad Faida nomor 4. Yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 4 adalah Allah mengajarkan kepada manusia. Manusia diperintahkan untuk membaca. Itu tadi. Ini Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara pena. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Apa jawabannya? Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara pena. Coba baca ayat pertama. Ini yang diminta adalah
ayat keempat ya, surah Al-Alaq ayat keempat. Belum, yang nomor empat belum. Coba dibaca ayat pertama, yang pertama iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nomor empat ini lah, nomor empat. Khalaqal insana min 'alaq. Allazi jadi bunyi ayat keempat adalah allazi 'allama bil qalam. Nah, kemarin sudah Ustazah sampaikan ingat kata petunjuknya qalam, ya qalamun. Qalam, qalam itu adalah p pena. Nah, berarti artinya adalah Allah mengajarkan kepada manusia dengan perantara pena. Jawaban nomor 4 adalah bebek. Nomor 5. Selanjutnya nomor 5, coba dibaca Aca. Fatih mau belajar membaca dan menulis. Fatih yakin bahwa Allah memberikan ilmu melalui perantara pena. Fatih mencerminkan keimanan yang sesuai dengan surah Al-Alaq. Ya, jawabannya adalah B. Betul. Nah, Fatih mau belajar membaca dan menulis. Fatih yakin bahwa Allah memberikan melalui Fatih mencerminkan keimanan yang sesuai dengan surah Al-Alaq ya. Nah, sudah disampaikan kan pada ayat pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama. Nah, di sini surah Al-Alaq ini menceritakan tentang belajar dan membaca. Nah, ini Fatih memiliki kemauan untuk menuntut ilmu ya. Nah, jadi jawabannya adalah B, bebek. Nomor 5. Nomor 6, Muhammad Kasam, silakan dibaca. Nomor 6. Empat. Waraf bukal asam. Alapal in. Ya, apa jawabannya? Ya, C, cicak ya. Cicak. Oke. Cicak. Al-Alaq ayat kelima ditunjukkan dengan nomor 3. Nah, jadi bunyi ayat kelima adalah alam insana malam ya. Ya, alam. Raihan nomor 7. Ini sampai 25. Sabar. Ayat nomor 7 Raihan. Itu enggak perempuan dibaca nomor 7. Membedakan merupakan makhluk itu merupakan bukit Allah. Ar-Rahman. B. Ar-Rahman. Raihan, baca nomor 7 Raihan. Nomor 7 nak, nomor 7. Ar-Rahman. Membedakan makhluknya itu merupakan bukit. Baca juga Pak. Rahman. Apa jawabannya? Allah tidak membeda-bedakan makhluknya itu merupakan bukti. Sifat Allah apa jawabannya? Rahman, Ar-Rahim, Al Malik. B. Ar-Rahman. Allah. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik.
Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ada yang bilang Ar-Rahman, ada yang bilang Ar-Rahim. Coba, coba dibuka bukunya. Bentar ya, aku bisa lihat dulu halamannya. Ada di buku yang paling pertama, Asmaul Husna. Ar-Rahman. Tidak boleh salah. Ada yang Ar-Rahman, ada yang Ar-Rahim. Itu bengkulu dulu Ar-Rahim. Itu salah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ustazah Rahman. Apa Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Ar-Rahman. Maksudnya Ar-Rahim. Saya bilang Ar-Rahman. Ar-Rahman. Halaman 144 ya, halaman 144. Kalian baca di situ materinya Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman berarti Maha Pengasih. Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya. Ia memberikan rezeki kepada semua makhluknya di dunia tanpa pilih kasih dan tanpa membedakan baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Nah, ini Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Nah, maksudnya Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Allah tidak membeda-bedakan, memberikan rezeki kepada siapa saja ya. Misalnya, yang ini saya berikan rezeki, yang mana tidak. Nah, Asyifa saya berikan rezeki, yang Hasbi tidak. Dan seperti itu ya. Nah, itu namanya membeda-bedakan. Tetapi Allah tidak membeda-bedakan hambanya. Allah tetap memberikan semua makhluknya rezekinya ya, tanpa membeda-bedakan. Oke, nah jadi jawabannya adalah... Saya salah dua. Yang sudah ada yang bilang salah dua. Apa jawabannya? A? A. Ayamnya jawabannya adalah A. Ya, ayam. Ar-Rahman. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya, itu merupakan bukti sifat Allah Ar-Rahman. Nomor 8. Bersyukur. Zuhaira, baca nomor 8. Nomor 8. Orang hal itu merupakan Ar-Rahman. Nomor 11. Orang yang beriman akan diberi pahala Ar-Rahman. Orang yang beriman akan diberi pahala oleh Allah. Ya, jawabannya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, jadi Allah memberikan pahala kepada orang yang menjalankan perintah Allah. Misalnya menjalankan puasa, Allah akan memberikan pahala kepada makhluknya. Tetapi kalau tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan sholat, tidak berpuasa, ya Allah tidak akan memberikan pahala ya. Nah, oke, jawabannya adalah B, Ar-Rahim. Nomor 9, coba dibaca Najwa. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk di dunia saat mendapat rezeki yang kita ucapkan adalah syukur. Ya, Allah memberi rezeki kepada semua makhluk di dunia saat mendapat rezeki yang kita ucapkan adalah syukur. Syukur. Apa ucapan syukur? Syukur bagaimana? Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nomor 10. Coba. Bentar ya, semua dapat ya. Alisa, nomor 10. Berman suka beramal ceri-ceri. Alisa dibaca nomor 10. Nah. Kita menjalankan perintah Allah. Ya Zina. Ayo Alisa, sudah kan nak? Orang yang beriman suka beramal saleh. Ciri-ciri orang beriman yaitu apa jawabannya? A, B atau C?
C. C. Oh, C. Itu suka melanggar perintah Allah. Masa C? B. Iya, jawabannya adalah B ya, suka menjalankan perintah Allah. Hati-hati ya, banyak di situ yang terkecoh. Nah, kalau terkecoh, langsung main silang aja, bisa salah ya. Suka menjalankan perintah Allah. Bukan melanggar ya. Oke, yang nomor 11, coba dibaca Rial. Syukur. Nomor 11. Ayo mana Ria, dibaca Ria. Yang lain diam nak ya, didengar temannya. Rahim. Ya, jawabannya adalah A, B, atau C? B. Hah? Jawabannya adalah B. Di situ kan ada Arman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa Asmaul Husna-nya, Ar-Rahim, Al-Malik artinya Maha Raja. Jawabannya A, B, atau C? B. Selanjutnya nomor 12. Arka nomor 12. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Nabi Muhammad, nama-nama baik malaikat. Jawabannya nama-nama Allah yang baik. Artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, jawabannya adalah B ya, nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya coba yang baca Hasbi 12. Asmaul Husna artinya B, nama-nama nomor 13. Allah diawali dengan dan diakhiri dengan salam kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah takbiratul ihram. Oke, takbiratul ihram ya. Salat diawali dengan takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram seperti ini ya. Allahu akbar ya. Itu namanya takbiratul ihram. Nah, salat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nomor 14, Asifa. Jika dan Reno rajin melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu ada 5, yaitu apa semua? Jawabannya Asifa. Subuh, asar, maghrib, dan i maghrib. Ya, jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Nomor 15, Janat Saqila. Salat asar dilaksanakan setelah salat maghrib, zuhur, isya. Apa jawabannya nak? Zuhur. Ya, sholat asar dilaksanakan setelah sholat zuhur. Kanza Aisyah, coba baca nomor 16. Sholat yang dikerjakan yaitu sholat A, subuh, asar, isya.
B. Zuhur, Asar, Isya. C. Asar, Maghrib, Isya. Ya, salat yang rakaatnya 4. Apa jawabannya? Bebek. Ya. Asar, Isya, Zuhur. Oke, good job ya. Zuhur, Asar, dan Isya ya. Jawabannya adalah B. Nah, yakin usaha kalian tahu semua. Muhammad bin Hazar, nomor 17. Pengajian Akbar. Artinya pengajian besar. Apa Hazar? Jawabannya Hazar? Pengajian besar. Asyah. Mana suaranya Hazar? Apa jawabannya anak nomor 17? Pengajian besar. Pengajian Akbar dilaksanakan di masjid untuk memperingati hari besar Islam. Pengajian Akbar artinya adalah pengajian besar. Itu artinya besar ya, Akbar. Nah, jawabannya adalah A. Ibnu Fatan, Muhammad Ibnu Fatan, mana wajahnya nih Muhammad Ibnu Fatan? Kameranya nak dikasih ke bawah lagi, nggak kelihatan mukanya Fatan. Nomor 18 nak, ya begitu ya, 18 coba Fatan nomor 18, suaranya dibesarkan ya. Ayo nomor 18. Salat yang dikerjakan pagi-pagi sebelum matahari terbit ada salat buka. Salat apa? Apa jawabannya Fatan? Apa jawabannya Fatan? Ya, salat yang dikerjakan pagi-pagi sebelum matahari terbit ya adalah salat Kalau sholat yang dikerjakan pada setelah matahari terbit, itu sholat apa? Sholat duha. Ya, sholat duha. Sudahkah semua sholat duha? Saya belum. Nah, yang belum, yang belum selesai zoom, langsung pergi ambil air wudhu dan sholat duha, ya. Nah, jangan ditunda, Naya. Usahakan. Selanjutnya coba nomor 19 yang baca adalah Khadijah. Ayo. Khadijah nak baca. Khadijah baca nak nomor 19. Khadijah nomor 19 dibaca. Iyalah suruh sip. Ayo sama-sama ya. Lihat di layarnya, Nak. Meninggal sholat. Ade akan nomor 19 dibaca. Imma waktu adalah waktu. Kita di akan mendapatkan apa? Nah, mendapatkan dosa. Jawabannya adalah C ya. Hukum sholat lima waktu adalah wajib. Nah, wajib itu berarti harus ya. Jika kita meninggalkan sholat lima waktu, maka akan mendapatkan dosa. Nomor 20. Siapa lagi yang belum? Hanif, nomor 20. Selamat belajar di rumah kamu. Ayo Hanif, nomor 20. Selamat belajar di rumah kamu. Nah, selesai. Mengalami. Yang harus. Harus. Mana suaranya Hanif?
kamu adalah kamu melakukan adalah ya. Adalah jam lagi jam 11 tidak tidak melanjutkan meminta bantuan kepala B meminta bantuan kepada kakak B B baca bukan kalian yang baca Hanif ayo Hanif meminta B meminta bantuan kepada kakak kakak C menangis. Apa jawabannya? B. Ya, jawabannya B. adalah B ya. B. Jadi kalau ada tugas yang tidak dipahami jangan menangis. Jangan tapi minta bantuan bukan ini ya, bukan dikerjakan kakak ya. Tapi diajari. Nomor 21 Syazla. Ayo kita masuk. 7 menit. Zazla. Ayo mana Zazla? Ya, nomor 21 baca nak. Mungkin tadi makan nih. Nomor 21 dibaca nak, nomor 21. Nah, cantik keren ini. Oke. 21. Jika kita telah terlibat dalam hormat hubungan sesama anggota keluarga akan semakin erat. Ya, jawabannya erat ya. Jika kita telah berperilaku hormat, hubungan sesama anggota keluarga akan semakin erat. Jawabannya C. Nomor 22 dibaca Aca. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Satu, bertengkar dengan saudara. Wah, bertanya pada kakak jika ada PR yang tidak mengerti. Memang ngerti. Tiga, menyayangi antara anggota keluarga. Pernyataan di atas termaksud perilaku terpuji adalah P, 2, dan 3. Ya, pernyataan di atas yang termasuk perilaku terpuji adalah bertengkar dengan saudara, tidak. Bertanya kepada kakak jika ada PR yang tidak dimengerti, iya. Menyayangi antara anggota keluarga, iya. Berarti 2 dan 3 jawabannya adalah C, ya. C. Nomor 23, Naufal Afkar, dibaca. Sama anggota. Sama anggota keluarga dalam hal paling Allah dalam surat Anisa 36. Iya, jadi menghormati sesama anggota keluarga itu di Allah perintahkan dalam surah Anisa ayat 36 ya. Ini sudah pernah kita bahas ya, Nak, Ibuku PAI. Yang ini dan tidak suka. Sudah pernah ada soalnya ya. Nomor 24. Sikap Nurul dan Fikri Zuhairan, nomor 24 terpuji akhirlah kakak nomor 24 nak, nomor 24 Nurul dan Fikri adalah baca kakak beradik kakak dan beradik mereka saling terpuji, tercela atau berani? Ya. Terpuji. Jadi
Jadi kalau tidak pernah berkelompok, menyayangi satu sama lain, tidak berebut mainan bersama adik, berarti itu adalah sikap terpuji. Terpuji. Nomor 25, Hasbi, silakan dibaca. Ibu meminta Azumi menyapu halaman rumah. Halaman rumah Azumi menunjukkan perilaku cepat tuh. Ya. Ibu meminta Azumi menyapu halaman rumah. Azumi segera menyapu halaman rumah. Nah, berarti Azumi patuh, ya. Oke, sampai di sini. Patuh. Sudah selesai pembahasan soal PAI. Ada yang benar semua? Ada saya. Alhamdulillah. Ada yang salah satu? Tidak ada. Ada. Ada yang salah satu? Tidak ada. Ibu, ada yang salah satu enggak? Tidak ada. Ada yang salah dua? Tidak ada. Ada yang salah tiga? Tidak ada. Ada yang salah satu? Ada yang salah semua? Tidak ada. Ada. Ini sudah pernah dibahas ya, sudah pernah kita pelajari dia, sudah pernah kita bahas soalnya bersama, sudah pernah kalian kerjakan, insya Allah semua nilainya bagus-bagus ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Nanti untuk yang remedial nanti Ustazah Japri aja no ya. Nah. Ustazah gimana yang gua enggak ikut? Yang enggak ikut. Yang enggak ikut apa? Enggak ikut Zoom. Enggak ikut Zoom iya. Iya, nanti nonton recordnya aja ya. Nah. Kalau ada yang tidak ikut, kalau ada yang tidak bisa ikut Zoom, usahakan dikabari ke Ustazah ya, karena Ustazah absen ya. Siapa yang tidak hadir ikut Zoom, Ustazah nonton kembali recordnya. Oh, yang ini tadi tidak ikut Zoom. Nah, itu Ustazah harus laporkan lagi di sekolah. Nah, jadi makanya kalau ada yang tidak ikut Zoom, kabari Ustazah ya. Ustazah, mohon maaf, saya tidak bisa ikut Zoom karena saya lagi kurang sehat, atau saya lagi sakit perut atau diare. Saya lagi soalnya kemarin ada yang vaksin ya, itu ya. Jadi mohon tetap dikabari, jangan tidak dikabari ya. Itu Ustazah. Ustazah, saya mau pulang ke Tarakan hari ini. Tarakan. Oh ya, alhamdulillah. Rial di Tanjung ya sekarang. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sudah selesai pembahasan soal PAI. Insya Allah besok PAI-nya kita masih materi ya. Materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Nah, baiklah, sebelum Ustazah akhiri, coba sama-sama tepuk satu. Nah, kalau Ustazah bilang tepuk satu, kalian bilangnya yes ya. Tepuk satu, yes. Nah, biar kompak semuanya. Tepuk dua. Yes, yes, yes. Salah. Yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. 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 Nah. Oke. Okay. Tepuk tiga, semangat. Konsentrasi dimulai 1, 2, 3 itu belajar di WR ya. Konsentrasi. Oke, sudah paham ya? Sudah paham clue-nya ya? Coba sama-sama. Tepuk satu. Oke. Oh, oke. Tepuk satu, yes. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tidak ada yang tidak kompak. Itu sesuai ya, tepukannya sesuai dengan sesuai dengan katanya. Konsentrasi. Nah, yes. Oke. Konsentrasi. Semangat. Coba. Tepuk satu.
Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, kemudian tahu tepuk gini ya. Kalau Ustazah bilang, kelas 1 Abu Bakar, hebat. Satu jempol, dua jempol, bukan. Coba kalian lihat, kelas 1 Abu Bakar hebat. Nah, coba kalian lihat seperti itu. Jempol Ferry. Jempol hebat. Kelas 1 Abu Bakar hebat. Yes, nah coba. Kelas 1 Abu Bakar hebat. Yes. Kayak Indonesia. Ya. Kelas 1 Abu Bakar hebat. Kelas 1 Abu Bakar hebat. Ulang. Ulang ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Yes. Ulang dulu dari pertama. Oke. Coba perhatiannya ke Ustazah. Baru kita tutup. Tepuk 1. Yes. Yes. 2. Yes. Oke. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat dan membuat kita semua. Ustazah, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamera full kosmati terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh keluar, nak. Boleh keluar. Mana? Ya, boleh keluar, nak, ya. Hah? Ikut. Ya, lu di mana, Pak?